Wow, ternyata inilah kriteria cowok idaman Blackpink. Blackpink adalah salah satu girl pop K-pop yang paling populer saat ini. Musik-musiknya terkenal hingga mancanegara dan setiap member Blackpink kini menjadi duta merek maupun musa dari jenema-jenema kelas atas. Wah, kebayangkan betapa populernya Blackpink ini. Di balik popularitasnya itu, kita tentu ingin tahu kehidupan cinta Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rosie. Di antara mereka baru Jennie yang kisah cintanya menarik perhatian publik awal tahun 2019. Lalu seperti apa sih tipe cowok yang bikin Blackpink antusias? Yuk kita simak video berikut ini guys. Jennie, Blackpink. Di sebuah wawancaranya bersama Arirang Radio, Jennie mengaku dirinya menyukai pria yang seksi. Ketika itu penyiar bertanya kepada keempat member Blackpink apakah mereka lebih menyukai cowok yang imut atau seksi. Lisa, Jisoo, dan Rosie mantap memilih cowok cuti. Hanya Jennie yang tertarik pada pria seksi. Kalau aku harus memilih imut atau seksi, aku memilih. Aku merasa aku harus berhenti di sini. Jelas Jennie sambil tertawa. Di lain kesempatan, Jennie mengungkapkan pria yang bersemangat dalam mengejar karir dan humoris yang sanggup mengisi hatinya. Jisoo, Blackpink. Tak banyak yang dapat diketahui dari tipe pria idaman Jisoo. Visual Blackpink ini cuma mengatakan kalau pria yang berhati hangat akan mampu mengisi hatinya. Jisoo yang kini sedang sibuk syuting Snowdrop bersama Jung Hae ini pun juga menjadi sosok yang dapat memperlakukannya dengan baik. Lisa. Lisa, Blackpink. Yang mana ini ternyata menyukai pria yang usianya jauh lebih tua darinya. VYE, cewek berkebangsaan Thailand ini lahir pada tanggal 27 Maret 1997. Lisa menganggap pria yang lebih tua dapat memperhatikannya lebih baik daripada pria seusianya. Tapi pria pujaan Lisa enggak perlu khawatir karena usianya deh, secara Lisa kan sosok yang paling periang. Rosie, Blackpink. Rosie adalah member Blackpink yang multi talenta. Warna suaranya yang khas didukung dengan kemampuannya bermain instrumen gitar dan piano. Jadi tak heran jika Rosie mendambakan pria bersuara emas ketika ditanya di Weekly Idol. Di JYP Party People, Lisa bahkan menambahkan bahwa Rosie juga menyukai cowok yang dapat bermain gitar. Seakan membenarkan Lisa, idola kelahiran Selandia baru ini mengakui salah satu kencan impiannya adalah duet romantis. Ketika ditanya boy band favoritnya, Rosie memilih pelantun lagu Haru Haru sebagai idolanya. Ya, Big Bang. Rose adalah fans girl yang beruntung karena dia berduet dengan G-Dragon di lagu Without You. Selain bersuara emas dan jago main gitar, Rose juga menyukai pria yang baik dan ramah.